Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Apa kabar teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun berada? Semoga tetap sehat walafiat dan tetap olahraga. Oke, kali ini saya mau review raket dari Nimo si spesial. Nimo si spesial. Nimo official spot. Ini dia, teman-teman. Nimo Space X. Oke, tadi aku baru pasang senar kan ya. Aku beli di Lazada. Harganya ini kurang lebih 400 ribuan namanya. Ini dapat ini kaosnya nih, Nimo. Dapat bonus free kaos Nimo. Terus senar dari Protek. Senarnya Protek namanya. Mereknya Protek, merek Malaysia nih. Maxima HG 66. 66 mm teman ya. Dan grip bulat. Tapi yang di dalam sini teman, grip bulatnya ini. Ah, ini raketnya. Ah, ini grip bulat. Dapat grip. Dapat free kaos yang aku pakai ini. Senar sama grip bulat. Tapi aku nih tidak pasang senar itu loh ya. Aku pasang senar aku ISO 66. Nah ini yang biasa aku pakai. Aku ISO 66 ya. Ini raketnya teman. Warnanya hitam. Dengan printing tulisannya gold atau emas. Raketnya kalau dari desainnya bagus teman ya. Simple tapi kelihatan mewah, keren warnanya. Nimo tipenya ini kan ya, SpaceX 200. Nah, bentuk raketnya sendiri ini nyambung kan ya, semuanya karbon. Hack modulus grafit. Nah, semuanya banyak, ada kayunya di sini nih, sini ini, terus. Dan framenya ini berbentuk unik juga teman-teman ya, bergelombang atau ulir atau ada yang bilang keriting, ada atau juga bisa disebut ikal teman-teman ya. Dari sini melekuk melekuk sini teman-teman ya, sini melekuk melekuk di sini, semua dari sini sampai sini teman-teman. Dari sini, dari jarum jam 7 sini terus sampai jarum jam 5 sini. Angkat dalam jam 5 sini. Oke. Raketnya unik. Udah semuanya nyambung di sini. Maksudnya nggak ada kayunya, langsung hack modus grafit semuanya. Terus di sini frame-nya wave atau bergelombang atau ikal lah namanya. Wave creating. Frame-nya creating. Oke, sekarang kita lanjut ke spesifikasinya. Di sini tertulis beratnya 40 berarti 80 gram sampai 84 gram. Coba saya timbang. Oh, tapi ini udah aku timbang kemarin teman-teman ya, sebelum dipasang senar itu beratnya 75 gram teman-teman. Jadi ini kurang akurat teman-teman, tertulis di sini ini kurang akurat cetakannya teman-teman ya. Beratnya ini 4U-nya nggak pas teman-teman. Setelah aku timbang kemarin itu 75 gram teman-teman ya, masih kosong batang teman-teman ya. Dan sekarang udah terpasang senar, coba aku timbang lagi beratnya berapa. Beratnya masih sama teman-teman ya, cuma 75,5. Setelah dipasang senar beratnya 75,5 gram. Beda jauh, beratnya 75,5 gram namanya. Kemudian di sini tertulis handle-nya ini G2.
Atau ya kalau G2 itu gede teman-temannya, tapi kalau ini nih menurutku G6 nih teman-temannya, kecil. Ini G6 teman-temannya. Untuk tensinya sendiri tertulis 22 sampai 30 fps. Ini aku pasang 26 fps. Coba bunyinya seperti apa? Daring sih teman-teman, senar Hikua SU66 ini selalu aku pakai. Bisa jadi alternatif bikin 66. Terus untuk BP-nya tertulis 285 sampai 295 mm. Tapi ini nggak akurat lagi teman-teman ya. Kemarin aku coba ukur ini BP-nya 360 mm teman-teman ya. Sekarang udah dipasang senar pasti naik. Coba aku ukur titik keseimbangannya di mana. Pasti naik ini. Nah, di sini titik keseimbangannya 370, naik 10 mm namanya. Tapi nanti kalau udah terpasang grip, nanti dia akan berkurang lagi namanya. Karena ini belum ada gripnya namanya. Untuk shaftnya ini di sini tandanya ini medium, coba. Ya ini medium tapi udah mendekati kaku teman-teman ya. Mediumnya nggak medium, udah mendekati kaku. Ini. Kalau shaftnya sendiri kecil, shaftnya kecil teman-teman ya. Di sini biasa nggak ada pipih ataupun apa di sininya. Grommetnya keren teman-teman ya. Biasanya raket-raket yang banyak itu grommetnya cuma putih hitam teman-teman ya, tapi ini putih semua grommetnya teman-teman ya. Mata etiknya nih dari sini semuanya putih teman-teman ya. Semuanya putih, keren, kelihatan istimewa sih. Niat banget ini Nimo bikin raketnya, cuman sayang nih buat produsennya ini lebih diakuratkan lagi printing spesifikasinya ya, karena nggak akurat dengan realnya teman-teman ya. Coba kita hitung grommetnya, di sini udah pasang senar, sini ada Salome di jarum sini, sini terus di sini, sini sini juga. Nah, di sini sama di sini, di sini. Kita hitung grommetnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19. Berarti 76 teman-teman. Di printnya ini tulisannya nggak terlalu banyak teman-teman, cuma di sini Nimo, terus di sini maksimal 30 fps, di sini tertulis banyak modulus grafit, end capnya seperti biasa Nimo yang seperti yang pernah saya review dulu. Tapi aku suka desainnya dengan hitam kombinasi dengan warna emas namanya. Untuk sementara ini aku pegang ini sih termasuk ITF teman-teman, walaupun raket ringan 7 gram, cuma di sini BP nya tinggi 350-an lebih, 370-an, 360-an teman-teman kalau kosong namanya. Enak ini teman-teman, swingnya juga sepertinya enteng dan enak namanya. Saya akan coba pasang gripnya nanti. Nanti kalau saya udah tes di lapangan, saya akan coba review lagi seperti apa feel-nya raket unik dan keren ini teman-teman ya, dari Nimo. Oke, itu aja teman-teman. Sedikit review dari saya raket dari Nimo dengan sub nyambung dan frame-nya keriting atau ikel atau wave frame bergelombang.
Terima kasih yang udah subscribe. Nah, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Gratis, nggak dipungut biaya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.